Australia, negara yang sekaligus benua. Australia merupakan benua sekaligus negara yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Australia juga menjadi satu-satunya negara di dunia yang menduduki satu benua secara keseluruhan. Negara ini dikenal dengan beberapa nama lain seperti New Holland, Aussieland, Land Down Under dan Terra Australis. Nama New Holland yang berarti Belanda Baru, merupakan nama yang diberikan oleh Willem Jansz, seorang pelayar asal Belanda yang menjejakkan kakinya di Australia pada tahun 1605. Inilah fakta menarik Australia yang akan dikupas oleh deretan fakta. Fakta pertama, masyarakat Australia 90% populasi tinggal di daerah perkotaan. Meskipun Australia memiliki wilayah yang luas sekitar 7,62 juta kilometer persegi, persebaran penduduk di negara ini tidak merata. Dilansir dari borgenmagazine.com, sekitar 90,1% populasi di Australia menempati kota-kota besar di daerah pesisir seperti Sydney, Perth, dan Melbourne. Tidak meratanya persebaran penduduk di Australia disebabkan sebagian besar wilayahnya berupa pedalaman gersang dengan suhu yang ekstrim. Masyarakat setempat sendiri menyebutnya The Outback. Dilansir dari BBC News, pada musim panas suhu di daerah pedalaman Australia bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Fakta kedua, memiliki populasi kanguru yang melebihi populasi manusia. Tak salah jika Australia mendapat julukan negeri kanguru. Pada tahun 2016 ada sekitar 44 juta kanguru di Australia, atau dua kali lipat dari total jumlah penduduk di negara ini. Padahal pada tahun 2009 jumlah populasi hewan berkantung ini masih dalam kisaran 27 juta. Melimpahnya jumlah makanan kanguru di alam diduga menyebabkan terjadinya ledakan populasi hewan. Melihat populasi kanguru yang tak terkendali membuat para ahli menyarankan agar masyarakat lebih memanfaatkan daging kanguru sebagai upaya untuk mengontrol populasinya. Mereka khawatir jika populasi kanguru tidak terkontrol akan mengancam populasi spesies lain di alam yang berbagi makanan dengan kanguru. Fakta ketiga, rumah bagi berbagai spesies hewan paling mematikan di dunia. Australia dikenal memiliki berbagai spesies hewan paling mematikan dan berbahaya bagi manusia. Mulai dari hiu putih besar, yang menyebabkan satu kematian per tahunnya, sampai taipan pedalaman, Osiuranus microlepidotus, spesies ular berbisa yang dapat membunuh beberapa manusia hanya dengan bisa dalam satu gigitan. Tak cukup dengan spesies hiu dan ular, spesies gurita cincin biru diketahui memiliki racun yang berbahaya dalam gigitannya. Dilansir dari laman Australian Geographic, gigitan gurita jenis ini bisa membuat tubuh manusia mengalami paralisis yang berujung pada kegagalan fungsi jantung dan organ pernapasan.